Sudarlun PT Dunia Barusa selaku main dealer Toyota di Aceh meluncurkan New Avanza dan New Veloz di showroom Toyota Batoh Banda Aceh Sabtu 19 Januari 2019. Dalam acara tersebut, Direktur Utama PT Dunia Barusa, Muhammad Hanafi, dalam sambutannya menyampaikan pengguna dan minat masyarakat di Aceh untuk memiliki Avanza masih tinggi dan produk ini menjadi market leader di kelasnya. Perubahan mendasar pada penampilan New Avanza terlihat pada bagian depan yang tampak semakin kokoh dengan penampilan futuristik dan fitur yang menonjolkan tombol-tombol digital. Perubahan mencolok terlihat pada 4 lampu headlamp yang menggunakan lampu LED dan ditunjang dengan desain yang mengekspresikan sorotan tajam dan ramping. Pada sisi interior hadir dengan warna interior yang mewah serta cover seat baru pada New Veloz, bahkan stitchingnya berwarna merah menegaskan nuansa sporty di kabin. Baik, alhamdulillah Toyota Dunia PT Dunia Barusa di Aceh sudah meluncing New Avanza dan New Veloz di Aceh. Ini hari pertama untuk kita seluruh Aceh dan juga serentak dilakukan di Lok Sumawe, Banda Aceh, dan di Melabu. Terkait dengan produk tersebut, Avanza dan New Veloz, terdapat penyegaran pada aksesoris dan juga bentuk bodi yang dimana ada perubahan futuristik di kendaraan tersebut. Nah, dengan yang paling terlihat itu adalah perubahan head unit lamp dengan buah lamp LED. Seterusnya ada di Toyota Veloz itu terdapat start stop engine. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur futuristik lainnya. Untuk harganya sendiri di Aceh berapa? Harganya saat ini OTR Aceh on the road 100 dari mulai tipe E itu Rp197.450.000. Dan juga tipe tertinggi Veloz itu di harga Rp247.650.000. Saya bagi pelanggan yang ingin memperoleh Veloz dan juga New Avanza ini, dia ready stock ya Pak? Insya Allah ready stock, ya. Dan dia bisa berkunjung ke kantor cabang di mana aja? Bisa berkunjung di kantor cabang kita di Banda Aceh, Lok Sumawe, dan di Melabu. Ya. Dari Banda Aceh, Hari Mardika, Serambi On TV.